الله 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 الحمد لله حق حمده الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ولا نعبد إلا إياه ونتوكل عليه اللهم فصل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وعلى أصحابه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حضرت الافاضل para alim para ulama para asatid para ustazat guru-guru umat yang senantiasa kami nantikan bimbingannya hadrat al mukarramin para sesepuh bini sepuh para dokter para perawat rekan-rekan tidak sejawat dengan saya kalau biasanya para dokter kan rekan sejawat kalau saya tidak sejawat dengan bapak ibu sekalian Jajaran manajemen Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Cipto Mangunkusumo, jajaran Dewan Kemakmuran Masjid Asy-Syifa RSCM dan seluruh salihin salihat hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, puji syukur kehadirat Allah pada sore yang cerah ini Allah menghimpun kita di dalam rumahnya yang mulia. Mudah-mudahan setiap langkah yang kita tempuh menuju ke tempat ini tiap tapaknya menggugurkan dosa-dosa kita meninggikan derajat kita di sisi Allah subhanahu wa ta'ala dan menjadi pemudah jalan kita semua menuju ke surga dan duduk kita semua semoga termasuk dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam majtama qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa dzakarahumullahu fi man indah tidak berhimpun satu kaum di satu rumah di antara rumah-rumah Allah di dalamnya mereka membaca kitab Allah dan mengkajinya melainkan keadaan mereka itu dicurah-curahi rahmat Allah dinaungi sayap-sayap malaikat yang selalu memintakan ampun atas dosa-dosanya diturunkan sakinah ke dalam hati mereka dan disebut-sebut nama mereka semua dengan bangga pada makhluk-makhluk mulia yang ada di sisinya. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala menjelang Ramadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan ja'atkum Ramadan syahrun mubarak. Datang kepada kalian bulan Ramadan dialah bulan yang penuh dengan keberkahan. Keberkahannya itu diantaranya dibuka tuftahu fihi abwabul jannah dibuka di dalamnya pintu-pintu surga. Ketika kita merasakan Ramadan tidak ada tempat dan waktu yang lebih nikmat bagi kita untuk beribadah daripada bulan Ramadan. Kalau soal sholat lima waktu berjamaah saja, ahlan wa sahlan. Sholat lima waktu berjamaah saja paling semangat juga di bulan Ramadan. Biasanya deket-deket iqamat baru lari ke masjid. Tetapi kalau Ramadan itu subuh saja belum imsak sudah ke masjid. Luar biasa semangatnya. Apalagi qiyamul lail, sholat malam di bulan yang lain. Mana mau bersusah payah pergi ke masjid, sholatnya panjang, bacaannya lama. Di luar bulan Ramadan mana mungkin tilawah Al-Quran, gitu ya? Satu halaman, dua halaman mulai mengantuk, tiga halaman berkunang-kunang, empat halaman migrain. Subhanallah. Tapi di bulan Ramadan tadarusan bapak-bapak sampai ibu-ibu sampai jelang tengah malam kadang-kadang. Di luar Ramadan gak kuat kita sedekah itu sampai nanggung buka puasa
60 orang, 70 orang. Masya Allah, tabarakallah rahman, apalagi ibadah saumnya. Karena di bulan yang lain, saum itu rasanya jauh lebih berat, Pak. Enggak ada temannya. Dan lebih banyak godaannya. Tuftahu fi bi abwabil jannah. Dibuka di dalamnya pintu-pintu syurga. Sehingga kita merasakan nikmat beribadah yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Wa tughlaqu fi abwabil jahim, kata Nabi, dan ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Ketika ditutup pintu-pintu neraka, cabang-cabangnya di dunia juga tutup, Pak. Ketika akan bermaksiat pun, tempat maksiat bukanya, jamnya dikurangi. Ngajak teman maksiat, temannya juga ogah-ogahan. Wa tughlaqu fi abwabil jahim, ditutup di dalamnya pintu-pintu neraka. Mudah-mudahan bagi kita ditutup selama-lamanya. Wa tughallu fihi asyayatin, dan di dalamnya dibelenggu setan-setan. Maka Ramadan itu saat Allah memperkenalkan kita dengan siapa diri kita sesungguhnya. Kata kawan saya, loh, katanya Ramadan itu setan-setan dibelenggu. Kok saya kalau bulan Ramadan keinginan maksiat tetap kuat ya? Oh, mungkin berarti selama ini Anda memfitnah setan. Padahal kata setan, oh, sampean nih loh mas, gak usah digoda saja sudah terjerumus sendiri ya. Jangan suka nyalain aku tau. Subhanallah, tabarakallah, rahman. Dan ketika di bulan Ramadan setan-setan dibelenggu, itulah saatnya pangkal dari apa yang menjadi tema kita, tazkiyatun nafas, penyucian diri. Karena saat itu kita mengenali diri kita. Semua pembersihan harus kita mulai dari mengenali seperti apa keadaan hati kita, sekotor apa atau sebersih apa dia. Dan itulah di bulan Ramadan kita diminta oleh Allah untuk mengenali diri kita, sebersih apa, sekotor apa, sebernoda apa yang ada di dalam hati kita, yang kita kenali pada hari-hari Ramadan dari apa yang kemudian telah Allah belenggu pengaruh-pengaruh negatif dari luar itu, sehingga semua adalah suara hati, sehingga semua adalah berasal dari diri, sehingga dengan begitu kita bisa menyikapi dengan lebih tepat. Pada level yang paling berat, misalnya jangan-jangan selama ini bukan kita yang digoda setan, tetapi kita yang menggoda setan. Apa ada manusia yang menjadi penggoda bagi setan? Ada. Ada muridnya Imam Al-Ghazali bertanya kepada beliau rahimahullah ta'ala, wahai Imam, saya memahami kalau zikir itu katanya mengusir setan. Saya itu sudah berzikir berulang kali, berzikir berulang kali, tapi kok rasanya setannya datang terus, ngajak saya maksiat terus gitu. Kenapa ya kira-kira, wong katanya zikir itu mengusir setan? Beliau kemudian bertanya, anakku, bayangkan seandainya ada orang, dia itu menghalau setan. Ish, pergi san. Shih, shih, pergi. Ish, ha, shuh, pergi. Tetapi dia memangku makanan, isinya jeruan, memangku sebuah piring, isinya jeruan dan tulang-tulang. Dia terus mengusir anjing. Shih, pergi, shih, pergi. Tapi dia memangku piring, isinya jeruan dan tulang-tulang. Apa yang akan terjadi pada anjing-anjing yang diusir itu? Balik lagi ke torong banyu, mesti balik maning. Beberapa hari yang lalu memang acara di Cilacap, Pak, masih frekuensinya terpengaruh. Berusaha tuh kita kompak, bicara kita ngapak. Orang ngapak, nyurah kepenak, bukannya. Apa yang terjadi pada anjing-anjing tadi? Balik terus, Pak. Balik terus. Meskipun diusir berulang kali, balik lagi, balik lagi.
Karena apa? Karena dia menyediakan makanan yang lezat untuk anjing-anjing itu. Sama kata Imam Al-Ghazali, engkau mengusir setan, menyuruhnya pergi berulang kali, tetapi engkau di dalam hatimu menyimpan makanan kesukaan setan, maka setan akan balik terus, balik terus, balik terus. Apakah makanan kesukaan setan itu sesuatu yang kita perlu sikapi sesuai tema hari ini, tazkiyatun nafs, bebersih diri. Kata beliau, tiga makanan utama, dan dialah tiga pangkal dosanya manusia, bahkan sejak dulu ketika ia diciptakan, adalah yang pertama al-kibru, merasa besar, sombong. Yang kedua at-tama'u, serakah, menginginkan lebih. Yang ketiga al-hasadu, dengki, susah lihat orang senang, senang lihat orang susah. Tiga ini yang paling disukai syaitan. Makanan terlezat selama kita menyimpan salah satu atau salah dua atau salah tiga sebelah selatan Semarang. Dari ketiga perkara ini, maka setan diusir berapa kali pun, bro jangan begitu dong bro, oi nai. Seakan-akan kita mengatakan kepada setan, setan sini dong, ada makanan lezat loh, masa gak mau? Al-kibr, penyakit pertama sombong, merasa lebih hebat, merasa lebih besar, merasa lebih dahsyat, merasa lebih keren. Dan sombong yang paling berbahaya yang ditumbuhkan dari rasa, justru rasa kehambaan, rasa keberbaktian kepada Allah. Dan itulah yang dulu menimpa sesosok makhluk bernama iblis. Apa yang disombongkan iblis? Bukan rumah yang bagus, Pak. Bukan mobil yang bagus. Bukan dokter yang punya sertifikat. Bukan cuma spesialis, sub ultra spesialis. Bukan. Yang disombongkan oleh iblis adalah bahwa sebelum Adam diciptakan, dia pernah berdiri memuliakan Allah selama 40 ribu tahun, rukuk mengagungkan Allah selama 40 ribu tahun, sujud meluhurkan Allah selama 40 ribu tahun, 120 ribu tahun ibadah kepada Allah. Kadang-kadang kalau dapat riwayat seperti ini, yang ini kita temukan dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ketika Adam diciptakan, lalu Allah mengajarkan kepadanya nama-nama benda, kesemuanya isim-isim, yang dengan itu Allah unggulkan Adam di atas para malaikat, lalu Allah perintahkan malaikat dan semua di alam malakut termasuk iblis untuk bersujud kepada Adam. Kita kok jadi agak berempati kepada iblis. Bayangkan 120 ribu tahun ibadah sebelum Adam diciptakan, lalu makhluk kemarin sore ini tampil dengan sebuah keistimewaan, lalu Allah berfirman kepadanya, iblis sujud sini, ini Adam, makhlukku yang paling istimewa. Gimana rasanya? Yang keliru dari iblis adalah dia memandang sebuah perintah pada apa perintah itu, bukan siapa yang memerintahkannya. Kalau saja dia melihat siapa yang memerintahkannya, Allah, pencipta, pemelihara, pengatur segala urusannya, pemiliknya, pemberi rezekinya, maka niscaya hatinya akan merunduk. Tetapi dia melihat pada zahir perintah itu, sujud sama Adam, yang benar saja.
pada tingkat keimanan yang begitu agung, seperti yang dirasakan oleh Sayyidina Umar Ibn Khattab, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Yang dilihat adalah pemberi perintah, pemberi contoh. Maka Sayyidina Umar yang sangat membenci keberhalaan, ketika bertemu dengan Hajarul Aswad, batu hitam di salah satu sudut Ka'bah, dia berkata kepada Hajar Aswad, "Wahai batu, kamu cuma batu. Wahai batu, kamu cuma batu. Kamu tidak bisa memberi manfaat, kamu tidak bisa memberi madarat. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah mencium kamu, aku juga tidak akan mencium." Masya Allah. Bukan batu itu yang membuat Umar menciumnya, tetapi karena dia melihat kekasih Allah yang sangat dicintainya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam, menciumnya, memberikan contoh itu kepadanya. Iblis salahnya di situ. Dia mengatakan kepada Allah, ketika diperintahkan, kenapa tidak mau? Maka orang kalau aba wastakbar, dia enggan mentaati perintah, lalu dia menyombongkan diri, itu kalau cari alasan jadi lucu, Pak. Semua sombong kalau dicarikan alasan, alasannya lucu. Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada dia. Hati-hati dengan kalimat ini. Kita belum pernah ketemu ada nabi, ada rasul berkata saya lebih baik daripada dia, saya lebih baik daripada mereka. Belum pernah dalam Quran kita ketemu ada nabi, ada rasul mengatakan kalimat begitu. Maka kalau ada orang makin ngaji, makin ngaji, makin ngaji, makin belajar, makin belajar, makin belajar, kok kemudian semakin membuat dia ana khairum minhu. Masih bagus dok, saya salah posisi aja tadi. Karena posisi menentukan prestasi. Ini tadi tidak tersambung sinyal karena saya agak mundur. Ternyata saya harus agak lebih maju. Kalau semakin membuat kita ana khairum minhu, aku lebih baik, aku lebih baik, cek apakah kita on the track. Karena kalau kita mengajinya benar, karena kalau kita menuntut jalan Allah ini on the track, maka seharusnya semakin banyak kita mengaji, semakin banyak kita berilmu, kalimat yang muncul dalam hati kita adalah kalimatnya Adam, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabbi, aku menzalimi diriku. Seandainya engkau tidak ampuni, seandainya engkau tidak sayang, aku akan menjadi yang rugi. Makin ngaji, harusnya makin begitu. Karena apa? Tazkiyatun nafs, bebersih diri. Kalau makin ngaji, makin ngaji, makin ana khairum minhu, makin aku lebih baik daripada dia, aku lebih berhak masuk surga daripada dia, aku berada di jalan yang lebih benar daripada dia, maka ada masalah di situ. Kembali ke kisah iblis, ana khairum minhu, aku lebih baik daripada dia. Dia mengatakan apa sebabnya aku lebih baik daripada dia? Alasannya lucu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Ya Allah, kau ciptakan aku dari api, engkau ciptakan Adam dari tanah. Kata para ulama, siapa bilang api lebih baik daripada tanah? Api itu sifatnya panas, membakar, merusak, dan dia hanya menyala kalau ada yang dihancurkan, kalau ada yang dibakar. Kehidupan yang sangat mengerikan itu kalau kita hanya bisa hidup dengan menghancurkan yang lain. Kalau tidak ada lagi yang dihancurkan, tidak ada lagi yang dibakar, dia mati. Itu api. Kalau tanah, Masya Allah, tanah itu lembut, tanah itu tabah, tanah itu mudah dibentuk, tanah itu subur, tanah itu tawadu, rendah hati, diinjek gak marah. Tanah itu menumbuhkan, menjadi wasilah bagi yang lain untuk berakar, tumbuh, mekar, berbuah. Masya Allah. Maka kita kalau menjadi tanah,
itu harus menjadi seperti sifatnya tanah. Lembut, mudah dibentuk, tawadhu, tabah, menumbuhkan, menyuburkan, menjadi wasilah bagi kehidupan lain. Masya Allah, tanah. Dan iblis belum tahu. Dari dulu harga korek api segitu-gitu juga. Harga tanah naik terus, bahkan. Maka menjadi manusia yang berasal dari tanah, harganya, nilainya juga harus naik terus. Bahasa agama namanya barakah. Ziyadatul khairi fi kulli hal, bertambah kebaikan di setiap keadaan. Itulah manusia. Harusnya harganya naik terus. Masya Allah. Penyakit pertama, sombong. Yang harus kita bersihkan sebanyak-banyaknya. Seorang ulama ditanya, apakah amal yang meskipun benar akan keliru? Apakah yang meskipun benar akan keliru? Apa, Pak? Memuji diri sendiri. Apakah hal yang meskipun benar tapi tetap keliru? Memuji diri sendiri. Subhanallah. Maka ujub, salah satu muhlikat, salah satu yang menghancurkan itu adalah diri yang kagum kepada dirinya sendiri. Pintu yang kemudian menjadikan kita memulai proses destruktif terhadap dirinya sendiri. Masya Allah ya, RSCM sudah 100 tahun. Kalau manusia, dia sudah sangat senior, penuh pengalaman, kaya akan asam, garam, terasi, cabai, dan berbagai bumbu kehidupan. Maka justru ini momentum ketika mungkin tadi diceritakan sudah mendapatkan sertifikasi apa ICI? Saya enggak begitu paham. Pokoknya wapi. Intinya keren gitu kan? Justru itu saat untuk senantiasa mawas diri, karena Ibnu Khaldun itu ketika merumuskan teori peradaban, dia selalu mengatakan ada siklus yang dilewati setiap peradaban, dan kita tidak belajar sehingga selalu mengulang-ulang yang seperti ini. Apa, Pak? Peradaban dimulai dari zaman keterpurukan, lalu ada zaman kesadaran, lalu ada zaman perjuangan, lalu ada zaman kejayaan, lalu ada zaman kelalaian, lalu ada zaman keterpurukan lagi, lalu ada zaman kesadaran, lalu ada zaman perjuangan, lalu ada zaman kejayaan, lalu ada zaman kelalaian, lalu keterpurukan lagi. Begitu seterusnya daur hidup suatu peradaban. Semua peradaban mengalami itu, hanya periodisasinya yang kadang-kadang berbeda. Ada yang lama di keterpurukan, bangkitnya cepat, berjuangnya cepat, jayanya cepat, lalu lena lagi, terpuruk lagi, terpuruknya lama. Ada yang model begitu. Ada yang terpuruk sebentar langsung mengambil pelajaran, sadar, kemudian dia berjuang, berjuangnya itu dahsyat, kemudian dia jaya, jayanya panjang, panjang gitu. Lalu lalainya perlahan-lahan tanpa dia sadari, lalu tiba-tiba sudah terpuruk lagi. Tapi cepat sadar lagi gitu. Itu ada yang demikian. Tazkiyatun nafas bagi tiap pribadinya adalah agar kita tidak merasa lebih, tidak merasa besar, tidak merasa melampaui yang lain. Bagi pribadi-pribadi kita menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW sampai mengatakan la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga satu orang
yang di dalam hatinya terdapat seberat biji zarrah dari kesombongan. Biji zarrah itu, zarrah itu istilah yang digunakan orang Arab untuk menyebut segala sesuatu yang kecil dan sukar dilihat dengan seksama. Itu zarrah. Partikel kecil. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya terdapat sebiji zarrah kesombongan. Itu ketika Rasulullah bersabda demikian, para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in merasa sangat berat. Ya Rasulullah, kami ini suka pakai baju bagus, kami suka pakai terompah bagus, kami suka pakai sorban bagus, kami suka kalau lagi jalan banyak yang ngiringin, kami suka kalau duduk banyak yang ngelilingin, gitu. Maka Nabi SAW menjelaskan, bukan itu yang disebut sebagai sombong. Yang harus kalian bersihkan dari hati kalian, karena termasuk pintu kesombongan adalah satu, batarul haq, menolak kebenaran. Hanya karena mungkin kebenaran itu datang dari orang yang mungkin kita lihat kedudukannya lebih rendah daripada kita, karena dia lebih junior, karena dia lebih muda, karena dia lebih lemah, karena dia lebih kecil, karena dia lebih sedikit ilmunya. Kebenaran tetap kebenaran. Menerimanya adalah sebuah kemuliaan. Lama-lama ganti juga. Maka sama aja. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, batarul haq, kehati-hatian kita untuk ketika datang kebenaran, bahkan meskipun dia berasal atau datang dari orang yang kita benci, dari musuh, tapi kalau kebenaran, maka dia adalah kebenaran. Yang kedua, wa ghamtun nasi, dan meremehkan orang lain, memandangnya rendah, mengecilkannya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita ini tidak diperbolehkan Allah memukur kemuliaan dengan pangkat, dengan jabatan, dengan harta, dengan paras, dengan rupa, dengan nasab, dengan keturunan, dengan suku, dengan apapun yang melekat pada diri kita. Kita hanya saja diukur kemuliaannya di sisi Allah dengan takwa. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa. Seharusnya menjadi mudah bagi kita. Kalau kata Allah, kamu enggak boleh mengukur kemuliaan kecuali dengan takwa. Lalu takwa itu ada displaynya. Kayak kalau di handphone kita sisa baterai berapa kita tahu, itu ada displaynya. Sebenarnya kalau tentang takwa, enak bagi kita kalau di wajah kita itu ada angkanya. Jadi misalnya kita angka takwanya 65 poin. Ketemu seorang bapak, angka takwanya 85. Assalamualaikum, Masya Allah bapak lebih mulia dari saya. Lu kok tahu nak? Lah itu bapak 85, saya 65. Itu kan enak ya pak ya. Jadi kita tidak salah menempatkan orang. Kalau kita 65 ketemu orang yang cuma 45. Assalamualaikum deh, Masya Allah kok cuma 45. Ayo deh ikut saya supaya poinnya naik, yuk ke masjid. Enak kita menempatkan diri. Kalau takwa yang menjadi ukuran kemuliaan itu ada displaynya. Ternyata takwa sebagai satu-satunya ukuran kemuliaan yang diizinkan Allah itu justru disembunyikan oleh Allah. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, at-taqwa hahuna, takwa itu tempatnya ada di sini, tidak diketahui oleh mata yang memandangnya. Hanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengetahui. Maka kesimpulannya apa? Kata Imam An-Nawawi, berarti satu, berjuanglah menjadi orang bertakwa. Dua, jangan pernah meremehkan sesama. Karena apa? Takwanya gak kelihatan. Kalau kita disebut orang soleh pak, itu masih ada buktinya. Oh beliau itu soleh, kok tahu? Sholat berjamaah 5 waktu. Oh beliau itu soleh, kok tahu? Sholat duhanya rajin. Oh beliau itu soleh, kok tahu puasanya Dawud atau Senin Kemis. Oh beliau itu orang soleh, kok tahu sedekahnya di masjid ini rutin besar tiap bulan.
Kalau disebut orang soleh, Pak, ada buktinya. Tapi disebut orang bertakwa, tidak ada yang bisa mengklaim. Bagi dirinya ataupun orang lain, tidak pernah bisa. Masya Allah ya. Karena itu, untuk menjadi orang bertakwa, itu doanya istimewa. Untuk menjadi yang lain, kita tuh diajarkan doa yang tawadhu, doa yang rendah hati. Misalnya, waja'alna min ibadika sholihin, dan jadikanlah aku ya Allah termasuk hamba-hambamu yang soleh. Itu kan doanya tawadhu. Tapi kalau doa jadi orang bertakwa, ternyata tidak cukup hanya waja'alna minal muttaqin, tapi waja'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami imamnya orang-orang bertakwa. Luar biasa loh itu. Jadikanlah kami imamnya orang-orang bertakwa. Kenapa? Karena kalaupun dikabulkan, Mas, jenengan jadi imam ataupun makmum enggak kelihatan di dunia. Saya ini imamnya orang bertakwa atau makmumnya orang bertakwa? Enggak tahu. Sampean makmum di shof keberapa? Enggak tahu. Maka kita berdoa yang terbaik, waja'alna lil muttaqina imama. Tazkiyatun nafas yang paling pertama-tama adalah membersihkan hati kita dari al-kibr, dari merasa besar, merasa sombong, merasa lebih. Maka saya dulu mengatakan kepada diri sendiri, wahai Salim, kalau kamu merasa besar, periksa hatimu, jangan-jangan karena hatimu bengkak. Wahai Salim, kalau kamu merasa putih, coba periksa nuranimu, jangan-jangan itu nanah karena luka nurani. Wahai Salim, kalau kamu merasa tinggi, coba periksa batinmu, jangan-jangan itu sudah melayang-layang kehilangan pijakan. Wahai Salim, kalau kamu merasa harum, merasa wangi, cek, jangan-jangan itu asap dari amal solehmu yang sudah hangus, terbakar riak, terbakar sum'ah, terbakar pamer, terbakar keinginan untuk dipuji-puji. Habis. Subhanallah. Memang betapa tidak mudahnya tazkiyatun nafas, merasakan kita, diri kita, supaya tidak merasa lebih dari orang lain. Imam Hasan al-Basri itu memiliki kata-kata yang sangat terkenal, Bapak Ibu. Bunyinya, az-zahidu man idza ra'a ghairahu qala huwa afdalu minni. Orang yang disebut zuhud itu kalau dia setiap kali ketemu orang lain, dia selalu berkata kepada dirinya, orang itu lebih utama daripada saya. Kok beliau bisa punya kata-kata itu? Karena pengalaman pribadi, Pak. Shocking pengalaman pribadinya itu. Satu hari beliau lewat jalan di tepi sungai Tigris, sungai Dajlah. Di Irak ada sungai Tigris atau sungai Dajlah yang sangat lebar sungainya. Deras arusnya, besar sungai ini. Ketika itu di taman di tepian sungai Tigris, dia melihat ada dua orang laki-laki, perempuan asyik bercanda, begitu akrab, mesra gitu ya. Si laki-laki merangkul si perempuan, mengelus-elus kepalanya, mencium-cium, memeluk-meluk. Di dekat si lelaki ini ada botol minum, dan botol minum itu jelas kebiasaannya itu adalah botol minum yang dipakai untuk minum khamr. Maka Imam Hasan al-Basri berkata kepada dirinya, Subhanallah, segala puji bagi Allah yang menjadikan aku hamba yang jauh lebih baik daripada orang yang penuh maksiat ini. Sudah berkasih-kasihan di tepi sungai seperti itu, bawa botol isinya khamr, pasti hubungan mereka tidak halal. Sungguh menjijikkan. Jalan sambil batin, Pak. Tidak lama kemudian, Subhanallah, ada perahu penyeberangan sedang melintas, perahunya terbalik. Penumpangnya itu ada 7 orang. Semuanya menggapai-gapai minta tolong. Orang yang tadi berasyik-maksyuk dengan pasangannya tadi di tepi sungai ini, langsung nyemplung ke air, kemudian dengan cekatan luar biasa, dia nolongin 6 orang, mau menggapai-gapai yang 7, dia gagal. Selak yang 6 ini gelagepen,
bahasa Jawanya apa glagep? Ayo bahasa Indonesianya apa yo? Gelagapan. Gimana? Gelagapan, susah bernafas, dia tarik ke tepi, dia coba selamatkan yang ketujuh, masya Allah sudah sekali digapai. Dia keluar dari air, Imam Hasan Al-Basri sudah di tepi, berteriak-teriak. Seakan-akan itu diberikan satu ilham oleh Allah, orang ini tadi kemudian berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu memang menganggap dirimu lebih baik daripada aku sudah menolong 6 orang, orang ketujuh, tolong sana, cemplungin ke air. Imam Hasan Al-Basri ini nyemplung ke air berusaha untuk menolong juga dan gagal. Akhirnya dia ditarik naik. Begitu sampai di atas dia ditolongin oleh lelaki itu tadi. Kemudian dia berkata kepada Imam Hasan Al-Basri, wahai Imam, ketahuilah ini ibuku, sejak ayahku meninggal dia sedih sekali. Maka hari ini ku ajak dia keluar, ku hibur dia, ku ajak bercanda, duduk-duduk di tepi sungai ini, biar hatinya terhibur. Ini ibuku. Dan engkau melihat botol khamr ini isinya air. Kami sangat miskin, tidak punya wadah air untuk dibawa kemana-mana kecuali botol khamr ini. Nangis Imam Hasan Al-Basri. Ya Allah, jangan engkau hapus seluruh amalku karena kesombonganku tadi. Merasa lebih baik daripada orang ini. Ternyata dia nyelamatkan 6, aku satu saja enggak bisa. Dia berbakti pada ibunya, kutuduh macam-macam. Dia membawa air bekal, menghibur hati ibunya. Aku berprasangka buruk. Astagfirullahaladzim. Busuk sekali hatiku ini. Subhanallah ya. Jadi jangan pernah meremehkan orang lain. Sehingga Imam Hasan Al-Basri punya kata-kata yang luar biasa tadi. Az-zahidu man idza ra'a ghairuhu qala huwa afdalu minni. Orang yang zahid itu, kalau dia ketemu orang lain, dia selalu mengatakan, oh lebih baik daripada aku, lebih utama daripada aku. Lihat yang lebih muda, masya Allah ini orang dosanya lebih sedikit. Lihat lo yang lebih tua, dia berkata, masya Allah ini orang amal solehnya lebih banyak. Jangan dibalik. Itu yang selalu menjadi tazkiyatun nafas kita. Bagaimana pula terapinya supaya kita kemudian menjadi orang yang rendah hati? Karena Al-Qur'an itu syifa'ul lima fis sudur. Maka Allah Subhanahu wa taala ini menggabungkan dua perkara. Ramadan dan Al-Qur'an. Syahrur Ramadan alladzi unzila fil Qur'an. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Qur'an. Maka Ramadan ditambah Qur'an adalah tazkiyatun nafas yang sempurna. Kamu mau sombong apa? Disuruh Allah nahan lapar sejak terbit fajar sampai terbenam matahari saja, berkeluh kesah, merasa payah, lemes. Harun ar-Rasyid itu pernah diajak Imam Fudail bin Iyad ketika dia minta nasihat. Nasihati waktu wahai Imam, oke, syaratnya kamu ikuti aku dulu. Seharian disuruh ngikutin Imam Fudail bin Iyad, mau ngapa-ngapain enggak boleh, mau minum enggak boleh, mau itu enggak boleh, makan enggak boleh, sampai lemes dan nyaris dehidrasi. Khalifah Harun ar-Rasyid ini diajak kemana-mana sama Fudail bin Iyad. Kemudian dia bertanya, aku haus sekali, apakah kau tidak mau memberiku minum? Oke, akan aku beri, ini minuman. Dia tuangkan gelas. Ketika Harun sudah mau mengambil air, beliau hindarkan. Kayak penjual es krim Turki, muter-muter. Kalau di dunia ini tidak ada yang lain selain ini, kata Imam Fudail bin Iyad, dengan apa kau hendak menukar air ini? Kata Harun ar-Rasyid, dengan separuh kerajaanku. Kerajaannya Harun ar-Rasyid membentang dari Maroko sampai Afghanistan, dari Azerbaijan di utara sampai Sudan di selatan. Bisa kita bayangkan. Berapa kamu kau tukar? Separuh kerajaanku, kata Harun ar-Rasyid. Dah, minum. Begitu diminum, lalu Fudail bin Iyad berkata, kalau ini sudah masuk ke perutmu, kemudian nanti di dalam perutmu dia enggak bisa keluar, supaya dia bisa keluar, dengan berapa hendak kau tukar? Kalau minum enggak bisa keluar, Pak. Dengan berapa hendak kau tukar? Penyakitnya namanya gagal ginjal. Minum kalau terlalu banyak kemudian justru tidak bisa disaring oleh ginjal, enggak bisa keluar.
Dengan berapa hendak kau tukar kesembuhanmu dari penyakit tidak bisa mengeluarkan air seni? Kata Harun Ar-Rasyid, dengan seluruh kerajaanku. Maka kata Fudail bin Iyad, ternyata kerajaanmu harganya cuma segelas air. Subhanallah, mau menyombongkan apa? Fudail bin Iyad menutup dengan kalimat yang sangat jelek, Bapak Ibu rahimakumullah. Surga itu, wahai Amirul Mukminin, seluas langit dan bumi, jauh lebih luas daripada kerajaanmu. Yang paling mengerikan adalah kalau surga itu seluas langit dan bumi, kau tidak dapat jatah tempat di sana meskipun hanya untuk berpijak. Yang paling mengerikan adalah kalau engkau di sana tidak punya tempat berpijak meskipun hanya sejengkal, padahal dia seluas langit dan bumi. Tazkiyatun nafs dari kesombongan. Runtuh keangkuhannya Harun Ar-Rasyid pada hari itu. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan Quran. Bagaimana Quran tidak meruntuhkan kesombongan kita? Dia menceritakan orang yang lebih dahsyat, lebih hebat kekuasaannya daripada kita. Semua selesai dengan mudah, enggak? Kadang-kadang kalau melihat keangkara murkaan, kedoliman, ternyata tugas kita hanya berjuang, Pak. Bukan menang. Soal menang Allah yang ngatur. Namrud sombongnya luar biasa. Tugasnya Ibrahim cuma sabar ketika berjuang. Tidak harus menang. Untuk mengakhiri Namrud itu Allah tidak takdirkan Ibrahim. Tapi nyamuk. Fir'aun. Besar kekuasaannya, Mesir dalam genggamannya, tentaranya merajalela di seluruh muka bumi dari peradaban yang dikenali zaman itu. Sungai Nil dia katakan mengalir di bawah kakinya. Tugasnya Musa dan Bani Israel sabar untuk menghancurkan Fir'aun. Allah tidak takdirkan Musa atau Bani Israel, cuma air Laut Merah kok. Simpel. Kayak apa Abu Sufyan bin Harb gegap gempita mengerahkan pasukan azab mengepung Madinah dengan kekuatan yang luar biasa dari atas dan dari bawah Madinah, 12.000 serdadu mengepung, yang kalau dijumlahkan anak-anak, dewasa, jompo, manula, balita, wanita, itu hanya 2.500, Pak. 12.000 ngepung 2.500 orang. Kayak apa sombongnya, Pak? Tapi tugasnya Rasulullah dan para sahabat sabar, bertahan untuk menghancurkan pasukan azab yang dipilih Allah. Angin, Pak, so simple. Angin memporak-porandakan kemah mereka, bubar dengan sendirinya, Pak. Jadi tugasnya itu bukan menang, berjuang. Berjuang itu lebih besar daripada menang. Sa'i itu kayaknya enggak menghasilkan apa-apa, Pak. Tapi jadi hal yang harus dilakukan dalam manasik haji atau umroh. Lu hasilnya sumur zam-zam, Pak. Kita enggak minum air zam-zam, haji tetap sah. Tapi enggak sa'i. Masalah. Jadi berjuangnya bolak-balik antara Safa dan Marwah itu lebih tinggi nilainya daripada air zam-zamnya. Saya tuh membayangkan Hajar bolak-balik antara Safa dan Marwah 7 kali. Ternyata Allah perintahkan Jibril turun menghantamkan sayapnya di dekat kaki anaknya Ismail yang sedang menendang-nendang, memancar mata air. Kalau saya yang jadi Hajar, itu kalimat saya yang pertama mungkin, ya Allah, enggak dari tadi lo ya. Bolak-balik Safa dan Marwah, ternyata airnya memancar di dekat kaki bayinya. Tetapi ya begitulah, Allah itu memberikan rizki, pertolongan kepada orang-orang yang bertakwa dari arah yang tidak disangka-sangka. Tugasnya berjuang. Di mana Allah meletakkan rezeki, pertolongan, kemenangan, terserah Allah. Kesembuhan yang luar biasa bagi kita. Dari puasa, dari Al-Quran, dari sifat sombong. Yang kedua, sifatnya pomak, Pak. Pok itu perutnya besar, mim itu mulutnya besar, ain itu layah-layah. Itulah pomak, serakah. Manusia ini digoda untuk serakah oleh Allah dengan dua godaan yang subhanallah ya, digunakan oleh syaitan
pada awal sejarah terciptanya manusia. Apa yang dikatakan setan kepada Adam dan Hawa tentang pohon yang mereka dilarang mendekatinya? Manahakuma rabbukuma antilkuma syajarah illa antakuna malakaini au takuna minal khalidin. Wahai Adam dan Hawa, tidaklah Rob kalian mencegah kalian, melarang kalian mendekati pohon ini, kecuali karena kalian ini tidak dikehendaki untuk menjadi dua malak, dua makhluk yang punya kuasa, au takuna minal khalidin, atau menjadi makhluk abadi. Dua godaan paling memabukkan bagi manusia adalah godaan berkuasa dan godaan abadi. Maka sepuncak-puncaknya godaan memabukkan adalah berkuasa secara abadi. Itu luar biasa. Godaan berkuasa biasanya godaannya maskulin pada bapak-bapak. Pengennya berkuasa atas segala sesuatu. Godaan abadi biasanya ibu-ibu, godaan yang feminin. Makanya kalau ibu-ibu itu ya, karena jasadnya terbuat dari tanah, ya pengennya lama-lama di bumi. Rohnya pengen kembali pada Allah, jasadnya pengen lama-lama di bumi. Sehingga ada krim anti-aging, anti kerut, anti penuaan dini, itu ya. Pokoknya di dempul kalau bisa. Yang keriput-keriput tarik biar kenceng lagi gitu. Subhanallah. Karena apa? Karena pengen lama-lama, pengen takuna minal khalidin, pengen jadi makhluk abadi. Ini dua yang paling memabukkan bagi manusia. Keinginan untuk berkuasa, keinginan untuk abadi, berlama-lama. Kata teman saya, dunia itu kan fana dan sementara, Ustaz. Nah, iya, maka hari itu harus banyak, Ustaz. Cuma sementara sih. Kalau dikit sudah sementara, dikit pula. Wow, agak beda ini pemahamannya. Subhanallah. Jadi tamak. Seberapa sih yang mau kita nikmati dari kehidupan dunia ini? Mbak-mbak nanti kalau menerima calon suami, jangan hanya lihat slip gajinya, pertimbangkan potensi rezekinya. Kenapa? Karena banyak orang gajinya besar, ternyata rezekinya kecil. Dan banyak orang gajinya kecil, ternyata rezekinya kecil. Yo, ada yang begitu. Saya pernah sepesawat, qadarullah, enggak kebagian tiket ekonomi, dapatnya tiket kelas bisnis, Pak. Duduk, itu tahun 2008 cerita itu kalau enggak salah. Wong dulu duduk di kelas bisnis itu, kalau di Garuda itu mengurangi ujian buat saya. Karena di kelas bisnis enggak ketemu pramugari, Pak. Ketemunya tantenya pramugari. Sudah senior. Mengurangi godaannya anak muda. Duduk gitu ya, kemudian disuguh makanan, telenik-telenik kata orang Jawa ya. Nampannya besar, piringnya kecil-kecil, isinya saemploan-saemploan. Sebelah saya itu bapak-bapak usia 50-an akhir. Ketika saya makan dengan demenake, kata orang Jawa, karena saya ini orang desa, adanya cuma enak sama enak banget. Enak banget itu ya, dia melihat saya memegang segelas air putih sambil menatap saya dengan pandangan senewen. Maka saya tanya kepada beliau berakrab-akrab, Pak, mboten dahar nopo? Tidak makan toh, Pak? Nasib pede. Loh, nasib gimana, Pak? Waktu muda mau makan enak enggak kuat beli, Dek. Ah, sekarang kuat beli ada uangnya, malah enggak boleh sama dokter. Mau makan asin kata dokter, jangan, Pak. Hipertensinya, mau makan gurih kata dokter jangan, Pak, kolesterolnya, mau makan manis kata dokter jangan, Pak, diabetesnya, mau makan kacang saja loh Dek kata dokter jangan, Pak, asam uratnya. Ngobrol punya ngobrol, Pak, direktur utama sebuah BUMN beliau ini gajinya 200 juta per bulan. Mau dapat gaji 200 juta per bulan tapi enggak boleh makan asin, enggak boleh makan manis, enggak boleh makan gurih, gak boleh makan kacang.
Saya kok mikir-mikir. Kemudian hari itu saya merasa kaya raya. Sambil saya godain beliau, lah iya loh Pak, wong sekarang ada penelitian terbaru, kacang itu menurunkan asam urat. Kok bisa deh? Iya Pak, turun gimana? Dari perut Pak, turun ke kaki. Wow, sampai aneh kan? Makin akrab, saya makin banyak bercanda sama beliau. Lah iya loh, Bapak ini bekerja keras, membanting tulang sampai linu-linu, memeras keringat sampai kering, ini Pak. Sampai nanti Bapak pensiun umur 60 tahun misalnya Pak, lalu Bapak itu di deposito kumpul 20 triliun. Amin, makasih doanya Dek. Terus besok paginya wafat. Kok doanya jelek tadi? Bukan doa Pak, cuma umpama. Lah itu Bapak yang bekerja, membanting tulang, memeras keringat, hasilnya Bapak tabung. Nah itu terus rezekinya siapa Pak? Bukan rezeki saya tadi, ya bukan wong Bapak wafat. Orang wafat itu Pak, gitu ya, jangankan rezekinya, namanya saja dicabut. Jenazah, insya Allah akan kita bawa ke rumah duka dari rumah sakit. Sudah gak disebut nama itu. Begitu sampai di rumah, itu kemudian keluarga memamitkan jenazah Bapak Fulan bin Fulan malam ini insya Allah akan diinapkan di rumah duka, penguburannya besok pagi. Kalau di Jogja, hari ini meninggal, memakamkannya besok, istilahnya diinapkan. Pertanyaannya, kalau Anda diinapkan, itu di rumah orang apa di rumah sendiri? Monggo nginap sini aja, rumah orang apa rumah sendiri? Rumah orang, padahal itu rumah, sertifikatnya masih atas nama beliau. Begitu meninggal, hak milik dicabut, statusnya cuma mengi. Nah, itu pun sementara, enggak boleh lama-lama. Subhanallah ya. Lah iya ya Dek ya, terus itu rezekinya anak-anak saya ya Dek ya. Boleh jadi Pak, tapi yang namanya Allah enggak kekurangan cara. Kalau memang itu sudah rezekinya orang lain, pasti dialirkan Pak, siapa tahu saya termasuk punya jatah. Bola sampean. Lah iya loh Pak, makanya punya harta itu jangan ditinggal di dunia Pak. Kalau bisa punya harta itu dibawa mati. Sampean Ustaz Dek? Enggak tahu Pak, saya cuma santri. Oh, nah kalau Ustaz-Ustaz itu bilangnya katanya harta enggak bisa dibawa mati itu Dek. Saya milenial Pak. Beda sama yang lain, saya sampaikan saya ini berpendapat harta bisa dibawa mati. Caranya gimana Dek? Titip-titipkan Pak. Jangan simpen di deposito, itu pasti ketinggalan nanti. Wong Bapak enggak tahu matinya kapan, ngerti-ngerti mati. Belum sempat dibawa. Oh iya ya, Dek. Terus di mana? Titip, titip mana? Titip masjid, titip musala, titip anak yatim, titip fakir miskin, titip panti asuhan, titip bangun jalan, bangun jembatan, bangun musala, bangun masjid. Maksudnya infak Dek. Iya Pak. Loh, infak itu bukannya ngasih. Jangan Pak, jangan dikasih. Eman-eman nyarinya susah. Titip aja. Bedanya titip sama ngasih. Kalau titip bisa kita ambil lagi Pak. Loh, iya toh infak itu bisa diambil lagi. Bisa. Caranya mati dulu. Nanti ngambilnya di depan Allah. Ya Allah, kemarin titip infak di Masjid Asyifa. Lah katanya lipat 700 kali. Lah mana? Tak ajari Pak cara nagihnya. Oh, gitu ya Dek ya. Ya udah mulai besok tak sedikit-sedikit infak. Ya jangan sedikit, Bang. Infak kok cuma sedikit. Insyaallah ya. Mau serakah kayak apa coba kita ini? Kalau bisa kalau mau serakah, serakahlah pada perkara-perkara yang akan kita bawa mati. Jangan yang untuk ditinggal di dunia, Pak. Dan tenang Pak, rezeki itu gak ketuker, gak kekurangan, gak salah alamat, gak terlambat. Insya Allah. Clear ya? Dan sampean itu, rezeki itu, ya Allah, dimudahkan. Wong hakikat rezeki itu judul lagunya cicak-cicak di dinding. Coba Anda jadi cicak, atau cicaknya mikir kayak Anda. Stres Pak. Ya Allah, salah desain. Kok bisa salah desain? Makananku bisa terbang semua punya sayap. Lah aku gimana? Ngejar aja gak bisa. Tapi cicak tahu tugasnya cuma diam-diam merayap. Yang datang nyamuknya apa cicaknya Pak? Yang datang rezekinya apa orangnya?
rezekinya masya Allah, wong nasi di sarapan saya yang cuma sama sambal kecap sama kerupuk kok misalnya Pak, itu enggak sembarangan Allah ngasihnya. Salim, kamu lapar, siap, makan nasi, siap. Itu sudah sejak bertahun-tahun sebelumnya Allah memerintahkan, bukan saya, petani yang nanam. Bukan sembarang petani Pak, petani Vietnam. Impor sih. Jauh di Vietnam orang diperintahkan, kamu nanam padi ya, ini mau untuk ngasih rezeki hambaku namanya Salim Afila, you know? Itu baru berasnya apa? Belum kecapnya, dari kedelai ditanam di Amerika Pak. Keren lagi. Garamnya Pak, untuk bikin sambal kecap, itu ditambang di Australia Selatan. Kerupuknya dari Tasikmalaya. Tapi tepungnya dari Cina, Pak. Yang lokal itu cabai ditanam di Bogor. Jadi itu sarapan pagi yang sangat bersahaja, ternyata simbol perpaduan dunia. Cina sama Amerika yang gak rukun, akur di piring saya. Tambah Vietnam, tambah Australia, tambah Bogor, Pak. Masya Allah. Itu kalau kita mau tafakur ya, rezeki kita itu sudah luar biasa keajaibannya. Maka jangan cuma tafakur tentang kopi Mas, saya itu heran sama orang-orang yang pencandu kopi. Kopi yang digiling ya, bukan yang digunting. Itu kan kalau mau minum kopi ya, yang pencinta kopi generasi ketiga itu ya, itu harus tahu ini kopi spesies apa, varietas apa, tumbuhnya di dataran tinggi mana, berapa meter di atas permukaan laut, bagaimana curah hujan dan iklimnya, berapa lama kena panas, berapa lama kena musim penghujan, gitu ya. Bijinya ketika dipanen pohonnya umur berapa, gitu ya. Di metode pemanenannya nanti apakah natural proses atau wash atau semi wash atau full wash, gitu ya. Kemudian disortir, dipilih menurut biji jenis apa, gitu ya. Kemudian bijinya ini disangrai, profil roastingnya itu apa, French roast, Italian roast, light, light to medium, medium, medium to dark, gitu. Kemudian nanti akan disajikan dengan teknik apa, apakah kemudian espresso base, apakah jadi doppio, apakah jadi americano, apakah jadi cafe latte. Kalau jadi cafe latte nanti di gambar latte artnya itu gambar bunga apa gitu ya, atau gambar wajah dari istrinya atau apa gitu ya. Kemudian apakah dia kemudian disajikan dengan specialty, apakah dia di drip, Vietnam drip, aeropress, French press gitu ya. Nanti disajikan dengan apa sampai ketemu nanti dicium Pak aromanya supaya penuh seluruh rongga pernafasan dengan aroma kopi, disesap kopinya diarahkan ke seluruh bagian lidah supaya ketemu ini fruity, dekatnya pasti ada kebun stroberi. Kok tahu, saya bilang gitu. Ini spicy, dekatnya pasti ada perkebunan cengkeh. Ini nanti kacangnya dapet ini, masya Allah. Manisnya dapat, asamnya dapat, gitu ya. Digoyang-goyangkan ke seluruh bagian lidah. Lama banget. Insya Allah. Mbok menikmati bukan cuma kopi yang kayak begitu. Air putih loh. Bisa juga kayak begitu. Ini masya Allah. Allah Maha tahu Salim itu gampang haus. Maka sejak bertahun-tahun yang lalu matahari bersinar di Samudra Hindia. Airnya naik menjadi uap, terkondensasi di atmosfer, berubah jadi awan. Awan tertiup angin, nabrak pesawat dikit, greg-greg-greg. Kemudian sampai ke pegunungan, turun sebagai hujan, nempel di daun dan ranting, pohon dan kebun basah semua. Turun, netes-netes, masuk ke pori-pori tanah, nesep-nesep-nesep, masuk ke dalam celah-celah batu, mengalir di celah-celah batu, selama puluhan tahun, ratusan tahun memancar jadi mata air, lalu ada yang usil masukin ke dalam botol. Sesudah masuk ke dalam botol, kalau digosok-gosok keluar jinnya ya. Ini entah sudah lewat berapa tangan, jadi jalan rezeki berapa orang, ini sampai ke sini Pak, masya Allah. Ketika diminum karena penuh rasa syukur, jadi kayak ada manis-manisnya, padahal mereknya berbeda Pak, masya Allah. Luar biasa, kalau kita mensyukuri, maka tamak pergi Pak. Tamak akan pergi.
clear ya, sampai tazkiyah kita yang ketiga, jangan sampai hasad seperti putra Adam pada saudaranya. Itu juga pangkal yang harus kita bersihkan dalam hati kita. Apa sih? Kenapa sih harus hasad? Kenapa sih harus membandingkan diri dengan orang lain? Rumput tetangga, Pak, pasti lebih hijau karena terbuat dari plastik. Iya kan? Rumput asli pasti ada coklat-coklatnya, ada kuning-kuningnya, ada kering-keringnya, ada lungsung-lungsungnya gitu. Enggak mungkin hijau sempurna. Itu rumput pasti terbuat dari plastik. Enggak usah membandingkan. Bapak-bapak kalau sudah menikah, yang dicari dari istri jangan cantiknya, Pak. Karena kalau nyari cantiknya setiap hari keluar edisi baru. Enggak ada habisnya, Pak. Tapi kalau sudah menikah, doanya Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya kita memandang itu qurratu a'yun, menyejukkan mata, yang kita lihat sudah bukan bayang-bayang dunia, tapi bayang-bayang surga. Istri saya ini nanti kalau masuk surga, menurut hadis riwayat Imam Ahmad, wanita solehah masuk surga 70 ribu kali lipat lebih cantik daripada bidadari yang paling cantik. Sekarang sedang menyamar. Penyamarannya sempurna. Daster tambalan 7 tempat, noda kecap, noda saus. Rol rambut belum dilepas. Wajahnya masih berbalut masker. Terbuat dari bengkoang, dicampur alpukat yang sudah terfermentasi, masak sambal terasi di dapur, asapnya mengepul, baunya gak karu-karuan, terodosan keringatnya. Saat itu, Pak, saat kita dengan tulus menyatakan cinta, peluk dari belakang, cium rambutnya, dia akan meninju atau menyikut kita dan berkata, apa sih? Maka saat itu kita bisa katakan padanya, menciummu, memelukmu di saat engkau rapi dan wangi, sayang, itu biasa. Menciummu, memelukmu di saat seperti ini, inilah yang dinamakan jihad akbar. Karena doanya qurratu a'yun, lihat suami stres kerja jadi menjengkelkan, dalam hati berkata, lagi acting. Aslinya soleh kok, dulu waktu tak pilih soleh kok. Ini kok hari ini bikin jengkel, berarti lagi acting. Iya, tunggu tak sabarin sampai actingmu berakhir ya. Gitu kok. Masya Allah, saling mensyukuri satu sama lain. Indah sekali hidup. Tidak perlu membandingkan diri karena urip iku wang sinawang. Waktu istri saya melahirkan pertama kali, jadi istri saya itu 4, Pak, anaknya. Makanya jangan suka memotong di tengah ya. Hamil sudah 8 kali, anaknya 4, Pak. Ketika hamil pertama keguguran tahun 2004, hamil kedua keguguran tahun 2005, hamil ketiga, alhamdulillah lahir putri kami yang pertama tahun 2007, namanya Hilma Mumtazafillah. Nah, ketika lahir Hilma ini, kami menemani istri bersalin di sebuah rumah sakit bersalin milik seorang dokter spesialis senior di Jogja. Nah, begitu habis melahirkan itu, bapak mertua saya ngomentarin dokternya. Enak ya, jadi kayak dokter, sudah dokter spesialis, punya rumah sakit sendiri. Bapak komentar gak tahu rasanya. Oh, gimana tuh dok? Oh, saya itu katanya kerja nyari makan, Pak, kadang-kadang makan aja gak sempet. Baru nyendok sekali ditelepon perawat, wuh, ada yang mau lahir. Lari saya, Pak, gak jadi makan. Memangnya kalau habis lihat darah bercocoran begitu, masih tega nerusin makan? Gak bisa, Pak, makanya bapak lihat, saya kurus, Pak. Subhanallah ya, kata orang Jawa, urip iku wang sinawang. Hidup itu hanya saling melihat satu sama lain, melihat seakan-akan jadi orang lain itu lebih enak. Sing nglakoni, subhanallah. Orang naik mobil Suzuki Carry yang Pajero, panas dia bonjeru. Dilewatin mobil Mercy, wah ya Allah, bagus bener mobilnya, ngeleses, gak ada suaranya. Dia gak tahu, saya di Jogja Family Center, bantu Ustadz Cahyadi, kita dikonsultasi keluarga, Pak, dulu itu. Saya tahu persis, banyak mobil Mercy isinya sapu tangan yang basah oleh air mata. Kita gak tahu aja kok. Gitu kan.
Yang penting kan kita mensyukuri diri kita, jangan membandingkan dengan orang lain. Yang diberikan pada Allah kepada kita, itulah yang terbaik. Istri saya kok pesek, masya Allah, nafasnya hemat pak, panjang umur. Mau apa coba? Pokoknya segala sesuatu itu kalau kemudian diambil sisi positifnya, kecuali positif bang gitu, itu insya Allah semuanya menjadi kebaikan. Gak perlu iri hati lihat orang lain. Kenapa? Kok dia itu lebih baik daripada aku? Dari sisi mana? Dari sisi mana? Tadi saya jejer direktur utama sebuah BUMN ya, ternyata lebih merdeka saya pak. Duh, makanan ini bisa dibeli, bisa dimakan saya. Tapi nikmatnya makan deh Allah yang bagi-bagi. Tidak akan tertukar tak iya. Di Perancis, di Paris, itu ada Chef Dudonyong. Chef Dudonyong ini Michelin bintang 3++++ pak. Jadi dia chef terbaik, salah satu yang terbaik di dunia, rujukan banget. Kalau mau makan raciannya, karena gak buka cabang, kita harus reservasi 2-3 bulan sebelumnya. Nanti diracikin makanan sama dia. Apakah ya mesti enak? Belum tentu pak. Wong, bisa jadi pas hari khas hariwan kita kumat kok. Datang yang pertama, salad ala Perancis. Ya Allah pak, irisan dedaunan gak jelas dari hutan mana. Diguyur pakai minyak zaitun campur cuka, French dressing gitu ya. Mendingan pecel pak, wallahi. Datang yang kedua, itu sup pak. Supnya bening, kirain koboan. Yang ketiga datang pak, itu dari seafood katanya itu kayak irisan kecil di tengah entah binatang apa ya Allah gitu kan. Kemudian ada iris-irisan rumput kecil-kecil ditaburkan, kemudian sausnya seret 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 seret. Apa ya enak? Mungkin enak bagi yang menggemari, tapi saya yakin Allah yang membagi-bagi nikmat makan. Di Gunung Kidul ada petani mencangkul jam 7 sampai jam 10. Jam 10 karena capek, istirahat, istrinya datang bawa cerek, isinya teh panas wangi sepet lagi kental. Ditambah nasi ketan, ditaburi parutan kelapa, masya Allah, dituangkan tehnya minum, gelegek, gelegek, gelegek. Wena irek, kan? Kemudian disuapin itu ya, karena dia tangannya belepotan lumpur, istrinya yang nyuapin, disuapkan nasi ketan, campur parutan kelapa, tangan istrinya digigit sedikit. Ya, masya Allah. Mohon maaf ya kepada yang jomblo. Ini ya, dalam tubuh manusia terdapat 360 sendi, dan ini bagus kalau dikeluarkan infaknya, sodakohnya ya, dari sendi-sendi kita. Tapi kalau jomblo ada sendi yang sangat menyakitkan, namanya sendi Rian. Tapi kok sudah jam 17.18, saya sudah diperingatkan bahwa harus diakhiri. Ini pelanggaran jam 17-an harus selesai ya. Iya, jadi saya 18 menit dihitung overtime, tarif per menit. Mohon maaf atas segala yang kurang berkenan, tazkiyatun nafas kita bermula dari tiga hal penting. Kalau kita kesulitan menghilangkan tiga-tiganya sekaligus, mungkin pertama tahun ini targetnya satu dulu, aku enggak sombong. Kalau sudah bulan berikutnya, aku tidak tamak, yang berikutnya aku tidak dengki. Program sebulan, tidak sombong, tidak tamak, tidak dengki. Lurus, lulus madrasah Ramadan, mudah-mudahan la'allakum tattaqun, kita jadi orang bertakwa, wa la'allakum tashkurun di ayat 185, jadi orang yang pandai bersyukur. Yang ketiga, wa la'allakum yarsudun di ayat 186, supaya kita, mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita bergerak semuanya dengan bimbingan Allah menuju ke arah yang diridhoinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bersama Saling Sapa TV.